Mic drop-nya tadi Papang. Oh, satu back attack tadi dilakukan. Fahri Septian. Buka angka pertama untuk Jakarta Garuda 1-0. Indra kali ini. Baik jump-jumpnya Indra. Tony masih bisa diamankan. Ima. Oh, luar biasa tadi back attack Amin. Amin Kurnia Sandi Akbar lagi-lagi menebar ancaman dari garis belakang. 2-0. Masih Indra lakukan jump. Baik jump serve-nya. Tony masih bisa diamankan. Wow. Baik yang dilakukan. Sudah 3-0 unggul Jakarta Garuda. Ini. Oh. Baik tadi spike dilakukan oleh Alexander Minik. Hanya satu blok tadi yang mengawal. Hanya ada Arya gagal coba membendung spike yang dilakukan oleh Alexander Minik. Doni Haryono. Wow, bola tanggung tadi Hermandal Julfi. Tidak disia-siakan. Berawal dari passing yang tidak sempurna memang tadi dari Amin. Bola muka ataupun bola tanggung tadi yang tidak disia-siakan oleh Hervanda Julfi. 2-3 kedudukan saat ini. Masih Doni Haryono. Ancang-ancang lakukan jump shot. Ah, kali ini percobaan kedua gagal dari Oki. Sedikit memaksa kita saksikan Oki, walaupun bola tadi yang sudah tidak menguntungkan posisi badannya untuk melakukan fight. Lalu panjang tadi. Bola liar dilakukan. Ini. Baik tadi, satu fight dari Mini. 3-4 masih tertinggal satu angka Pertamina. Kali ini terlalu rendah umpan yang diberikan. 4 sama kedudukan saat ini. Hernanda Julfi. Ah, lalu lemah. Tidak sempurna tadi serve yang dilakukan Hernanda. Lima empat. Ini. Wow. Di atas blok tadi. Baik yang dilakukan Minik. Gagal. Coba tadi Alim Rajab. Coba menghadang. Namun memang tinggi sekali jumping yang dilakukan oleh Alexander Minik. Main asal Montenegro. Minik, lakukan jump shot baik tadi Minik. Dari belakang, lagi-lagi Fahri Septian. Sempat tadi menyentuh blok tadi dari Oki Setia, namun justru hanya berbelok bola. Alif Rajab, lakukan jump, 6-5. Minik kembali. Ya, lagi-lagi Alexander Minik. Satu serangan dari belakang dilakukan Minik kembali membuahkan angka 6 sama kedudukan saat ini. Kembali bangkit kepercayaan diri anak-anak Jakarta Garuda. Oki Setia kali ini ancang-ancang lakukan jump shot baik kali. Oh,
Amin tadi tampaknya keluar. Amin Kurnia Sandi 6 masih Oki Setia. Baik jump-jumpnya Oki. Mali Amin masih bisa diamankan. Phoenix, oh luar biasa. Delapan enam kedudukan saat ini, terjadi perpindahan tempat. Unggul sementara 2 angka Jakarta Pertamina Energy. Ya, masih Oki Setia lakukan serve. Dalam kedudukan 8-6. Oh, keluar nampaknya jump yang dilakukan oleh Oki Setia. Amin Kurnia Sandi kali ini. Baik jump-nya Amin. Doni masih bisa diamankan. Terbuka bola di udara tadi. Ya. Masih bisa. Minik. Oh, lagi-lagi. Satu back attack dilakukan Alexander Minik. Sembilan tujuh. Sembilan tujuh. Anto Bertiawan kali ini lakukan serve. Oh, satu quick spike tadi. Cepat tadi dilakukan Indra Agustin. 9-8 ataupun 8-9 kali ini. Dudukan Mahendra lakukan cek. Coba dibalas oleh Hernanda, namun masih bisa diamankan dari belakang Amin. Antisipasi yang baik tadi Hernanda Julfi. Timing block yang tepat tadi dilakukan Hernanda Julfi mampu mementahkan back attack yang dilakukan tadi oleh Amin Kurnia Sandi. Ya, satu spike tadi Ari Septian. Kalau coba di blok namun masih keluar tadi oleh Tony Haryono. Masih selisih satu angka 9-10. Indra Agustin lakukan set. Baik jump-jumpnya Indra. Ini luar biasa. Overblock kita saksikan tadi bagaimana spike yang dilakukan oleh Alexander Minik di atas blok dari Arya Panji Maulana. Set kelima. Baik jump-nya Doni. Masih bisa tadi diamankan. Oh, sudah menyentuh lantai nampaknya. Keras tadi memang back attack dilakukan oleh Amin Kurnia Sandi. Sepuluh, sebelas. Wahri tadi lakukan ter. Oke, oh, terlalu jauh tadi dari sasaran. Umpan yang memang sedikit pendek memang tadi sulit buat Oki, tapi dipaksakan oleh Oki. Lalu jauh dari sasaran. Baik tadi jump-jumpnya. Minik. Gagal tadi Septian.
Arif Septian menahan baik keras yang dilakukan oleh Alexander Minik. Berpindah bola 12-11 Jul Panda. Hernanda Julfi kali ini akan lakukan serv. Poin-poin kritis. Hanya hitungan 15 di set kelima ini. Tidak boleh ada kesalahan. Sangat mendasar tentunya. Baik serve-nya. Dari belakang. Oh! Hasil menembus blok. Kita saksikan bagaimana baik keras dilakukan Fahri Septian. 12 sama. Arya Panji Maulana kali ini lakukan serve. Iya. Jadi kesalahan nampaknya, keliruan rotasi pemain, sebuah kerugian buat Jakarta Garuda. 13-12. Rata di jump top dari Minik. Wow, gagal. Kita saksikan Fahri Septian. Sudah ditunggu tadi oleh Anto dan juga ada Oki Setia. Turnout kedua Jakarta Garuda. Para pemain Jakarta. Ya. Masih Alexander Minik. 14-12. Lakukan jump shot. Wow. Sebuah kesalahan tidak perlu. Alexander Minik terlalu bernafsu nampaknya ingin segera menyudahi. 13-14. Satu angka paling menentukan. Alif Rajab kali ini akan lakukan jump. Poin penentuan 13-14. Passing tidak sempurna. Oke. Tidak mampu melewati net. Open fight yang dilakukan oleh Oki Setia berawal dari kesalahan passing memang yang tidak sempurna. 14 sama. Wah, perjuangan yang luar biasa diperlihatkan pasukan Jakarta Garuda ini. Oh, sudah jadi pelanggaran fault nampaknya tadi. Kembali match point untuk tim Jakarta Pertamina Energy kali ini. Oki Setia. Baik tadi Oki Setia. Oh, akhirnya satu bola. Anggun tadi tidak sia-sia. Set terakhir dimenangkan Jakarta.